Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Daniel Siburian. Dan kali ini teman-teman, saya kembali berbagi dengan kita semuanya tutorial chord piano. Dan kali ini saya akan memainkan dengan judul Kuduslah Tuhan. Ini kalau tidak salah dinyanyikan oleh Game S, tapi kurang tahu ya teman-temannya. Kuduslah Tuhan. Seperti biasa, saya memainkannya dari chord C. Memang lagunya sederhana, tapi lumayan ini keren lagunya. Oke, kita mainkan. Lagu ini dimainkan itu dari chord G. Biasa saya akan memainkannya dari chord C ya teman-teman ya, supaya teman-teman pemula dapat mengerti, dapat memahaminya. Oke, ku datang Tuhan, kita akan mulainya. Oke, intronya kira-kira seperti ini, lebih kurang seperti ini teman-teman. Kira-kira seperti itu teman-teman, lebih kurang. Oke, lanjut. Kita ulang seperti itu teman-teman. Ku datang Tuhan, A minor, kemudian E minor dalam hadiratmu, kemudian F, berhiaskan kekudusan, lanjut seluruh surga sujud menyembahmu. D minor sungkur dan berseru, lanjut E minor, F, A minor lagi ya teman-teman ya, A minor, E minor, minor. Oke, di intronya ada yang agak saya ubah ya teman-teman ya. Saya kulik tadi lebih cocok dia ke A minornya. Oke, yang seperti ini. Kudus, kuduslah, kudus.
kami Roh Kudus. Nah di situ dibuat di chordnya di C ya teman-temannya, tapi lebih cocoknya ke A minor aja teman-teman. Ke A minor aja, oke? Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kita lanjut ya. A minor. E minor, D minor. Memang D minor, kemudian G, F ya. G menyembah. Melodianya teman-teman ya, melodi aja. Seperti itu aja teman-teman ya. Tetap hanya lirik lagunya hanya seperti itu teman-teman. Ada modulasi teman-temannya, surga bumi menyembah kuduslah. Oke, kita lanjut ya. D, A, B minor. Teman-teman, 5 kuduslah, E minor A, D, B minor, E minor.
tambahin dari C supaya teman-teman dapat lebih mengikutinya. Kudat, ini main dari C ya teman-teman ya. Kudat datang, datang Tuhan dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan seluruh surga, sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman dapat mempelajarinya, mengikutinya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.